Seorang remaja lelaki yang tenggelam ketika mandi di Sungai Besut di Kampung Tanjung Lali berhampiran Kampung Raja ditemukan mati lemas pagi tadi. Menurut Komando Operasi Mencari dan Menyelamat SAR Muhammad Jusoh, mayat Wan Muhammad Irfan Wan Badrin, 18 tahun, ditemukan 500 meter dari lokasi kejadian pada pukul 9 pagi tadi. Mayat mangsa dijumpai tersangkut pada beting pasir di permukaan air yang cetek oleh pasukan SAR yang melakukan pencarian sejak petang semalam. Mayat mangsa yang berasal dari pengkalan cepa Kota Baru, Kelantan itu diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan selanjutnya. Operasi SAR tersebut melibatkan 23 anggota bomba, masing-masing 9 anggota polis dan Angkatan Pertahanan Awam serta 2 anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia.